Selamat siang, Pak Guntur. Siap, Bapak. Ya, ini di mana ini Pak Guntur ini? Saya akan melaksanakan vaksin Amerika atau DPD PAN. Oh, gambarnya Pak Anapi bukan yang lain? Ya, Pak Anapi, ini kan ketua di sini, DPD yang terhormat. Oh gitu. Pak Guntur, publik menanyakan Pak, sekarang apa di PAN Pak? Gimana? Publik menanyakan apakah Pak Guntur Sucipto di PAN Pak? Ya kira-kira demikian untuk kepentingan pemenangan PAN ke depan. Oh gitu ya. Apa alasannya Pak bisa di PAN Pak? Alasannya wong saya kepingin. Kepingin ya. Kepingin ya. Iya. Yang lain Pak? Yang lain sementara ya saya akan ajak teman-teman ke depan. Oh PAN gitu ya. Nasional bukan lagi partai yang sifatnya murni agama bukan. Oke. Okay. Nasionalis. Ya. Pak PD partai besar Pak. Siap. Bapak memilih PAN menjadi tunggangan atau kendaraan politik ke depan Pak. Mungkin strategi apa Pak? Yang perlu diralat itu saya tidak menunggangi dan mengendarai, tapi saya ingin bersama-sama dengan PAN membesarkan PAN. Itu kebanggaan tersendiri buat saya yang pertama, kemudian yang kedua saya ingin mengajak masyarakat melihat partai yang sebenar-benarnya partai itu relevan bagi saya. Oke, siap. Ya. Pak, ini akan gelaran vaksin, Pak. Ada berapa ini, Pak? Berapa jumlah vaksin yang nanti akan digelontorkan, Pak, dari PAN, Pak? Untuk PAN ada 2.000 vaksin, tapi kita bertahap terlebih dahulu besok untuk tanggal 4 dari Rabu dilaksanakan sekitar 200. 200 ya. Pak, temanya apa, Pak? Temanya vaksin merdeka dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Okay. Ya. Apakah ini Pak Guntur juga merdeka Pak yang kemarin? Sangat merdeka. Iya, sangat merdeka. Sangat merdeka ya. Berarti vaksin merdeka juga Mas Guntur juga merdeka harus ya. Merdeka. Oke, okay, iya. Pak. Pendukung Bapak banyak sekali Pak. Bainimnya juga tinggi Pak. Target ke depan Pak. Bupati atau DPR atau DPR RI atau gimana Pak? Ya terserah masyarakat saja. Kalau masyarakat pengen saya gimana saya ikuti. Ikuti ya. Tapi ada target politik apa ya? Target politik semua orang pasti punya target politik. Yang penting tujuannya satu, mensejahterakan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat dan melaksanakannya itu saja. Oke. Okay. Cilacap terkini. Vaksin merdeka bersama PAN. Inilah berita selengkapnya. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Cilacap dan di Indonesia memanggil partai-partai politik untuk melakukan vaksin kepada masyarakat. Untuk memperingati hari 17 Agustus 1945 atau hari kemerdekaan yang ke-76, Partai Amanat Nasional menggelar Vaksin Merdeka bersama Partai Amanat Nasional. Vaksin ini akan digelar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pada pukul 8 sampai dengan selesai di kantor DPD PAN Kabupaten Cilacap. Sampaikan kepada masyarakat yang akan vaksin di PAN, Pak. Ya, kita kepengen agar program vaksin ini bisa lancar dan sesuai dengan target sehingga COVID-nya bisa terkendali dan mudah-mudahan bisa terbebas untuk dalam waktu yang tidak lama. Untuk masyarakat yang akan vaksin Pak, mendaftarnya kemana nih Pak? Bisa langsung ke DPD atau lewat ketua RT yang bersangkutan, RT tempat tinggalnya. Ada target seperti itu ya? Oke Pak, terima kasih Pak, Jurnal Media. Ketua DPD PAN Kabupaten Cilacap, Haji Muhammad Hanafi mengajak masyarakat Kabupaten Cilacap ikut mensukseskan vaksin merdeka Partai Amanat Nasional sehingga masyarakat akan lebih sehat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sementara itu, Ketua Panitia Vaksin Merdeka bersama PAN Guntur Sucipto mengatakan sampaikan Pak, pada pendukung panjenengan yang dulu
di warna merah sekarang menjadi biru, Pak. Sampaikan, Pak. Saya merasa pendukung saya kemarin itu bukan hanya sekedar marah-marah. Jadi dalam pemilu semua kita ajak bersama, tidak mutlak bahwa itu berangkat dari warna yang sama. Jadi, saya mengajak semua, saya rasa kalau mereka sependapat dengan saya, searah dengan saya, kemanapun saya akan berjalan, insya Allah mereka akan bersama dengan saya. Artinya bisa menarik pendukung Bapak kemarin? Insya Allah. Dengan vaksin merdeka, terima kasih, Pak, Indonesia media, Pak. Akan ya. Tangguh, Indonesia tumbuh, dan PAN akan menang. Untuk kejayaan PAN dari kota. Ya. Dan Kabupaten Cilacap ya, Pak. Pak Guntur, siap? Ya. Memenangkan PAN? Ya. PAN menang? Menang, PAN. Terima kasih. Insya Allah. Panitia Zaini Sudiratmoko mengatakan kita sampai mendekati 100% untuk pelaksanaan vaksin merdeka. Kendali vaksin. Kendali vaksin ya. Ada berapa? Besok dipakai untuk masyarakat umum, pengurus partai di satu Cilacap. Berapa? Berapa ini, Pak, vaksin? Insya Allah 200 tahap pertama. Ada target berapa ribu? 2000-an ya. Oke. Pak, vaksin sekarang jadi idola, Pak. Oh iya, betul. Banyak orang yang sini. Kita aja udah banyak permintaan dari luar ini yang sudah masuk. Oke. Okay. Ada tadi ada yang minta permintaan dari luar dari 14 tadi. Vaksin ini, apa, Pak, temanya? Ini Sinovac, insya Allah. Sinovac ya? Untuk memperingati apa, Pak? Ini untuk partisipasi kita, untuk mendukung pemerintah supaya memvaksinasikan masyarakat, masyarakat vaksinasi. Oke, temanya apa, Pak? Temanya apa? Temanya vaksin merdeka. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan dari DPD PAN Kabupaten Cilacap, Jogja, Indonesia.